Teman-teman semua, selamat datang di channelku, tempat berbagi info menarik seputar sosial media, tutorial, vlog, dan review. Oke, kali ini aku mau berbagi info tentang dunia Reels Instagram. Nah, sekarang itu Reels lagi viral-viralnya ya guys, dimana fitur ini bersaing dengan aplikasi-aplikasi sejenis TikTok. Nah, bagi kalian yang sering putar updatean Reels dari teman-teman kalian atau sering lihat beranda Reels, pasti sering banget temuin konten-konten yang viral saat ini. Nah, buat yang penasaran, aku mau berbagi sedikit info menarik tentang konten-konten Reels yang sekarang lagi viral. Oke, disimak ya. Nah, untuk konten viral yang pertama ini ada konten nyanyi lip sync, tapi gerakan mulut kita bisa kita copy ke orang yang ada di sebelah kita. Contohnya kayak yang gini ya guys. Jadi ini tuh pakai filters ya guys, langsung dari Reels Instagram sendiri. Jadi nama filternya buat kalian penasaran itu namanya adalah Troca de Boca. Bener gak sih nyebutinnya kayak gitu? Jadi kurang lebih seperti ini ya guys, ejaannya Troca de Boca. Jadi kalian bisa pakai filter ini buat lucu-lucuan sama teman atau sama pasangan. Jadi ini lumayan seru nih guys, bahkan bisa bikin kita ngakak. Nah, untuk soundnya itu sendiri yang aku temuin itu namanya Catspedia. Jadi kalian bisa coba cari-cari di pencarian nama filternya dan juga untuk backsound yang dipakai. Lanjut yang kedua, ada konten yang kayak gini nih. Jadi kalian bisa pakai buat bikin quotes atau sekedar post video melo atau galau. Jadi cocok banget nih guys, kayaknya untuk kalian yang suka banget bikin konten-konten galau gitu. Jadi nama filternya adalah loading ya guys. Kalian bisa search aja namanya loading. Nah, jadi konten ini tuh sering banget dipakai orang untuk bikin quotes ya guys, kayak gini. Nah, untuk backsoundnya itu sendiri judulnya, untuk judul originalnya adalah Way Back Home dari Sounds, tapi ini udah banyak versi covernya, jadi kalian pilih aja yang menurut kalian cocok atau menurut kalian suka. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada konten kayak transisi para makeup vlogger di TikTok itu ya guys. Jadi tutorialnya itu makeup yang disingkat-singkat tapi hasilnya itu kayak disulap jadi cantik gitu. Jadi hasilnya itu udah endingnya gitu cantik banget gitu. Jadi contohnya itu ada di video ini ya guys. Nah, untuk filter ini banyak banget dipakai sama apa namanya konten-konten kreator yang suka transisi-transisi gitu. Nah, nama filternya itu adalah Challenge by Nicole Nuknes, kurang lebih seperti itu ya guys namanya. Jadi kalian bisa search aja ini namanya, aku tulis ya guys. Lanjut lagi nih yang keempat, ada konten ini kreatif banget nih menurutku. Jadi ini tuh video tapi di cut posenya, terus gambarnya tuh dijadikan kartun gitu. Nah, kalau yang satu ini kalian kudu pakai aplikasi tambahan ya guys, dan tentunya kalian harus belajar edit dulu untuk menggambar digital buat dapetin gambar kartun keren kalian sendiri. Nah, jadi itu video yang berjalan terus di-cut bagian yang kalian suka, terus capture dari atau screenshot dari foto kalian itu kalian bikin kartun dulu, terus dilanjutin dengan video kelanjutannya, terus di-cut lagi. Jadi ini tuh mengikuti irama dari lagu yang berjudul Everything Sucks by Fall Boy. Nah, jadi ini tuh pakai aplikasi tambahan untuk membuat kartunya itu. Jadi rekomendasi dari aku, kalian bisa pakai Ibis Pen 10 atau Medibang Pen. Nah, untuk videonya kalian bisa pakai CapCut atau VN.
Nah, jadi untuk yang terakhir ini yang viral banget di mana-mana, yaitu konten video yang orang-orangnya mukanya itu jadi kayak kartun semua, jadi mirip kartun Disney atau Pixar. Nah, jadi tuh ini nggak ada filternya di Instagram ya guys, jadi kalian bisa download dulu aplikasinya, aplikasi tambahan yang bernama Snapchat, itu mirip aplikasinya kayak TikTok. Nah, filter tersebut ada di aplikasi Snapchat. Caranya kalian download dulu aplikasi Snapchat di Play Store. Lalu kalian bikin dulu akun, daftar dulu gitu. Jadi setelah akunnya jadi, kalian bisa pakai filternya. Nah, untuk filternya itu sendiri namanya adalah Cartoon 3D Style yang ini ya guys. Nah, kalau kalian udah pakai filter ini, kalian bisa pakai buat video yang kayak di reels Instagram itu. Nah, tapi sayangnya nih guys, aku udah coba dan ternyata ini gak bisa atau gak support di handphoneku karena aku pengguna Android. Sebagai pengguna Android ya lumayan kecewa sih gak bisa pakai filter ini jadiin video, tapi lumayan lah kalau kita mau bikin fotonya aja itu bisa. Nah, kalian kalau pengguna iPhone bisa rekam langsung videonya, videonya udah jadi disimpan ke galeri, langsung deh kalian kasih backsound, kalian upload di Reels Instagram. Nah, untuk backsoundnya itu namanya Philharmonic Wind Orchestra. Oke, sekian dulu info kali ini dari aku tentang Instagram. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, kasih like, dan juga kasih komen, serta bagikan ke teman-teman kalian biar kita sama-sama tahu info menarik ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum.